Hai semua, di hari 6 jam 9.10 menit pagi. Ya, saya mau pergi convenience store, mau beli barang, makanan kucing, Milo. Itu semua lah yang penting-penting punya makanan-makanan. Jadi saya decided untuk vlog, tapi tengok dulu lah kalau saya vlog time di dalam convenience store. Sebab jam nervous pula saya mau vlog time begini punya masa. Jadi, ya. Saya belum ada mask, jadi saya mau singgah di sana. Beli mas dulu, baru saya sambung buat saya punya grocery shopping. Hari ini saya pergi 99 saja. Jadi kalau macam 99 sini tidak beli barang, saya pergi yang seberang punya 99 lagi. Ini yang mami saya tulis apa dia suruh saya beli. Harap saya tidak salah belilah. Saya cari face mask tadi, dorang bilang dorang tidak jual, sudah kena habis beli. Jadi saya nervous saja beli barang tadi. Total 1.328 sen. Sekarang saya pergi beli yang di sebelah lagi punya. Harap ada lah kena jual. Sampai sudah, saya mau pergi yang tu nah, naik-naik. Jauh sedikit, tak tahu kenapa saya tak di sini. Harap ada kena jual whiskers yang pasal punya. Sebab kucing saya tadi tidak makan. Yang tua tu kan, orang tidak apa-apa, orang tidak makan yang tadi. Ada jual face mask lagi tak? Habis sudah 20 sen. Saya siap sudah beli barang semua. Saya sudah sanitize saya punya telepon, tangan. Itu sajalah. Face mask saya kena jual sudah, habis saya kena jual. Apalagi bawang pun habis saya kena jual. Sayur tak payah risau sebab kemarin tadi saya ada hantar sayur sama kami. Sayur, ikan, barang-barang yang penting. Atau kuih raya dari kawan dia. Sekarang saya mau balik, lepas balik sampai rumah saya mau terus mandi sebab saya takut. Jadi ya, ini hari saya ambil risiko besar untuk vlogging, tapi ini kali satu kali, ini kali saja, ini kali saja saya vlogging, lain kali saya vlogging. Jadi jangan marah saya. Oke, so mari kita jalan. Balik sampai rumah, mandi terus, cuci rambut semua, selipar pun kasih sanitize. Sampai rumah saya mau tengok Netflix sebab saya sudah subscribe balik Netflix. Actually bukan saya, adik saya subscribe balik, kami share guna account dia. Baru saya rasa lega sedikit, sudah siap. Tapi saya takut juga saya sakit, jadi mau cepat-cepat sampai rumah, mau kasih bersih diri, angkat barang dan siap. Driving pun mau hati-hati juga lah. Nanti kalau terlalu hati-hati kena virus, nanti kalau lupa hati-hati di jalan raya sama juga. Itu saja, basically. Saya baru siap edit sepunya video yang last time punya. Saya rasa by the time saya upload ni, itu sudah kamu tengok. Harap kamu enjoy itu vlog. Sorry, saya tengok kamu, nanti saya takut saya palis-palis. Jadi, ya itu sajalah. Hopefully ada air, kalau tidak air memang saya mengamuk nih. Tidak juga lah, itu mengamuk juga lah, tapi harap lah, harap ada air supaya senang-senang mandi. Saya rasa sampai itu saja vlog saya mau kasih end this vlog sebelum ada U-turn. Hopefully kamu enjoy.